Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kali ini saya berada di JBL 60 Flavor Raja Sari Kota Malang lagi. Saya cukup lama nggak anding di sini ya. Ada sekitar 1 bulan kayaknya saya nggak anding di JBL 60 yang berada di Flavor Raja Sari atau Jalan Ahmad Yani Kota Malang ini. Kali ini ada musibah ya, tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu ada 2 musibah yang berada di petak rel Wonokerto Pasuruan dan di petak Pasuruan Kota ya sepertinya, kalau dari info yang saya dapat. Yaitu adalah yang pertama di petak rel stasiun Pasuruan, tadi ada kereta api Pandalungan yang menabrak mobil di JPL tanpa penjaga atau JPL liar ya. Dan kemudian di petak rel Wonokerto Bangil ini tadi ada musibah truk mogok yang imbasnya seruntulan lokomotif yang menjemput kereta api Tawangalun ini harus BLB di sekitaran truk mogok tersebut sehingga mengganggu perjalanan atau perka dari KLB seruntulan lokomotif yang menjemput kereta api Tawangalun. Kita kembali ke masalah kereta api Pandalungan yang menabrak mobil di Pasuruan ya. Ini beberapa kereta api terkena imbasnya, seperti kereta api Lokawa ini terlambat hampir 2 jam. Kereta api Lokawa ini relasi Jember Purwokerto teman-teman. Kemudian kereta api Supas atau Surabaya Kota Pasuruan ini juga terkena imbasnya. Kemudian untuk kereta api yang berada di petak rel wilayah Malang yang terkena imbasnya ini adalah kereta api Tawangalun relasi Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama, yang dimana ini tadi sudah saya videokan kereta api Jayabaya relasi Malang Pasar Seni Jakarta. Kalau normalnya ini kereta api Tawangalun akan bersilang di stasiun Blimbing dengan kereta api Jayabaya, namun hari ini persilangan tersebut dialihkan di stasiun Sukorjo Kabupaten Pasuruan karena kereta api Tawangalun ini terlambat ya, terlambat hampir 1 jam imbas dari PLH atau peristiwa luar biasa hebat dari insiden kereta api Pandalungan yang menabrak mobil di Pasuruan pada tadi pagi. Oke, nanti kita mungkin akan nantikan KABBM kosongan yang siang di JPL ini juga. Kalau perkiraan saya, kalau KABBM ini nanti akan bersilang dengan kereta api Tawangalun di stasiun Lawang, Kabupaten Malang. Kalau normalnya bersilangnya ini di stasiun Malang. Tapi kalau persilangan antara kereta api Jayabaya dan kereta api Tawangalun ini sudah fix ya. Kalau dari info petugas dari Bapak JBL 60 ini sudah fix ditetapkan di stasiun Sukorjo Kabupaten Pasuruan. Oke. Terakhir yang akan melintas di JBL 60 Flavor Raja Sari pada video saya kali ini yaitu kereta api Tawangalun relasi Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama, yang dimana imbas PLH dari kereta api Pandalungan yang tadi pagi menabrak mobil di Pasuruan ya, ini akan melintas JBL 60 Flavor Raja Sari Kota Malang ini terlambat sekitar 1 jam 10 menit atau 70 menitan ya. Ini sekaligus video saya yang terakhir kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.